Kembali di Jakarta Today, pemirsa, di hari libur nasional ini ratusan masyarakat memadati lokasi wisata sejarah Kota Tua di Jakarta. Pengunjung yang datang didominasi warga ya dari berbagai wilayah Jabodetabek. Bahkan warga luar kota Jakarta juga ikut terbuai dengan keindahan Kota Tua. Kira-kira ada wisata menarik apa saja di sana? Kita simak liputannya, ini dia. Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek untuk berwisata bersama keluarga. Tak hanya warga Jakarta dan sekitarnya, warga dari luar Jakarta juga datang berwisata di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan arsitektur bangunan tempo dulu dengan nuansa Eropa. Berbagai macam museum juga bisa dikunjungi oleh wisatawan. Wisata Kota Tua yang bersejarah juga memanjakan wisatawan dengan berbagai macam fasilitas unik dan menarik, seperti penyewaan sepeda, foto bersama manusia patung, tugu air, dan replika meriam. Saya sering lihat aja sih di TV sama teman-teman pada bikin status gitu ke Kota Tua, jadi penasaran aja pengen tahu gitu. Dan tadi udah jalan-jalan muter-muter sama foto sama ini. Sama siapa aja? Itu yang tadi yang terbang-terbang itu sama Mas yang bawa sepeda. Para pengunjung juga bisa sepuasnya berada di tempat ini tanpa takut haus ataupun lapar, karena banyak para pedagang yang menjual makanan dan minuman dengan aneka jenis kuliner seperti nasi pecel, es lendang mayang, dan masih banyak lagi. Dari Kota Tua, Jakarta Pusat, Hamdi Putra, Sadu Santo memberitakan.